Misteri tahun 1990, kemalangan ngeri empat artis popular sekaligus. Mungkin tidak ramai yang tahu mengenai tragedi kemalangan melibatkan artis tempatan yang berlaku pada era 90-an. Anehnya, tiga kes kemalangan ini berlaku pada tahun yang sama, iaitu tahun 1990. Antara nama artis yang muncul yang cukup memberi impak pada negara adalah Zaitun Sameon kerana kesan yang menimpa beliau dianggap sangat tragis hingga ke hari ini. Oleh kerana itu, tidak ramai orang yang mengingati kisah-kisah kemalangan popular lain yang berlaku pada tahun yang sama. Mungkin ini kebetulan, namun ia cukup meninggalkan kesan parut buat artis-artis ini. Man Kidal Left-Handed, 18 Jun 1990. Kemalangan yang melibatkan dua buah kereta di Gombak, Selangor berlaku pada pukul 10 malam itu mengakibatkan kematian anak bongsu Man Kidal, iaitu Syafida yang berusia 18 bulan. Kereta itu dipandu oleh pemain drum Left-Handed Man Dayak yang mengalami cedera ringan. Penumpang lain yang terselamat adalah tiga ahli keluarga Man Kidal yang cedera ringan. Komposer Azmi dan Ramlah Ram, 19 Jun 1990. Anehnya, keesokan harinya pada 19 Jun 1990, tanpa diduga, komposer terkenal Azmi dan penyanyi Ramlah Ram terlibat dengan kemalangan. Kereta yang dipandu oleh sepupu Ramlah yang bernama Hamdan Harun berlaku di Jalan Damansara, Kuala Lumpur pada pukul 11.30 malam. Kemalangan itu mengakibatkan Azmi yang duduk di kerusi penumpang bahagian depan cedera serius di bahagian muka dan mata kanannya dimasuki kaca, manakala Ramlah dan Hamdan sekadar cedera ringan. Ramai yang tidak tahu kemalangan tersebut kali kedua menimpa Azmir kerana beliau pernah terlibat dalam satu kemalangan hingga mengakibatkan tangan kirinya cacat. Zaitun Sameon, 21 Februari 1990. Dua tragedi kemalangan ini tidak dapat menandingi tragedi yang berlaku lebih awal pada yang menimpa Zaitun Sameon. Zaitun cedera parah di bahagian kepala setelah terlibat dalam kemalangan di Jalan Kuala Lumpur Ipoh dekat Batang Kali. Kecederaan Zaitun menyebabkan dia lupa ingatan hingga karier yang memuncak pada masa itu menjadi kelam dalam sekelip mata. Lebih memilukan apabila anak tunggal Zaitun, Azirwan Abu Bakar, meninggal dunia dalam kemalangan yang sama. Van yang mereka naiki telah dilanggar oleh lori dalam kemalangan dahsyat itu. Seorang lagi yang meninggal dunia ialah pemuzik pengiring Zaitun, Ismail Sa'ri. Zaitun koma selama 83 hari sejak hari pertama kemalangannya. Menurut cerita kakak Zaitun, iaitu Lily Sameon, doktor yang merawatnya meramalkan yang Zaitun tidak mempunyai harapan untuk hidup. Nampaknya tahun 1990 telah menyaksikan peristiwa hitam dalam dunia hiburan. Kemalangan yang berlaku ini bukan biasa-biasa, namun telah meragut nyawa orang yang tersayang. Adakah ini dipanggil misteri? Sebenarnya inilah yang dinamakan sebagai ketentuan ilahi. Siapalah kita untuk menyalahkan takdir?